Gibson, Les Paul, Old Pasita. So, gitar ni bukan gitar original, eh? So, gitar replika lah, eh? So, gitar ni dah dibuat setup lah, dia buat setup fret leveling dan sebagainya. So, asalnya gitar ni tali dia sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Abu Ubaid, Abu Ubaid dah tengok tak video yang masa dia buzzing tu? Cuba komen sikit, ada tengok tak itu? Rasa macam ada tengok. Ada tengok tak video yang masa dia buzzing tu? Cuba komen sikit. Ya, betul, B-Cliff. Okay, so ini gitar dia yang mana dah tengok tu, okay lah, dia faham lah apa cerita gitar ni. So gitar ni tali dia dah rendah, asal dia tinggi 2.25mm. So sekarang dah rendah 0.75mm, sangat-sangat rendah dan tak ada buzzing. So kita test dia punya sound, eh. Bro, try press fret yang buzzing hari tu nak dengar. Yang ni dia. Kat sini tu buzzing. Yang ni dengan yang ni buzzing. Dengan tali fret 12. Semua buzzing. Dia punya string action dia. Nampak tak? Ni string action dia 0.75mm. 7.5mm. So sedap lah main kalau nak main kan? So nak main tu dia dah lembut kan? Dah lembut. Lepas tu kita letak je jari tu dah bunyi lah. So yang main yang tak ada delay kan. So dia dah rendah, dah lembut, tak ada buzzing. Tak payah petik pun dia boleh dengar kita apa, jari tu tak stress lah kan. Abu lah. Saya tak cukup tidur.
talaga. Sorry eh, line putus-putus. Okay, so gitar ni asalnya, okay, yang mana yang baru online ataupun yang tak tahu asal-usul gitar ni, jadi saya ucapkan assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi, oh tengah hari dah kan. So asalnya gitar ni adalah gitar Gibson Les Paul yang bukan original lah eh, replika lah. Jadi dia punya feature dia, dia pakai pickup Seymour Duncan. Tapi Seymour Duncan ni bukannya original punya. Saya cakap terang-terang lah eh. Tapi so far dia punya apa nama ni, boleh lah, boleh lah main kan. Asalkan intonation dia okey, asalkan dia punya, dia punya apa nama ni, dia punya intonation okey, lepas tu tune dia adalah lagi-lagi sikit kan. So far okey lah, boleh lah main kan. Tapi sebelum setup tu memang tak boleh main langsung gitar ni. So siapa yang dah tengok tu video sebelum ni, memang gitar ni tak boleh main langsung. Dia buzzing teruk. Ubaid tanya, bro nak tanya tips untuk tali gitar tak keras dengan tune original, terutama bila menggunakan gitar tom, boleh share tak? Itu nak kena buat pro setup bang. Banyak kerja. Kita kena buat flat leveling. Lepas tu dia yang pentingnya saddle. Saddle yang dekat sini tu kan, saddle. Lepas tu kalau boleh keluarkan modal sikit, upgrade kepada bone saddle dengan bone nut. So tali tu boleh jadi lembut kan. Okay, so come back to cerita gitar ni. So dalam dulu asalnya tali gitar ni 2.25mm. Siapa yang dah tengok video sebelum ni dia tahulah, saya dah tunjuk. So sekarang ni after setup 0.75mm. So ni dia punya action dia. Action dia. Jadi boleh main sedap lah. Boleh, boleh main letak jari je memang ada bunyi lah. Nah, saya ni ke lah pandai sangat legato, tapi saya main je lah eh. Dia lagi itu yang bahaya gitar replika ni kan. Lepas tu kalau macam tadi, bila tadi tu dah lembut, kita nak buat vibrato dia senang lah. Volume tak habis tak? Okay, so kita ni dah dekat setahun lah. Menurut info owner dah dekat setahun kita ni. Tapi dia punya hardware dia dah karat lah. Hardware dia dah karat ni. Nampak? Oh tak nampak sangat, nampak kilat. Tapi dah karat lah. Lepas tu dia punya pickup, dia punya pole piece pun dah karat. Yang dah karat. So baru lagi, tapi dia dah karat lah kan. So ada pro ada kontra lah kan, dia untuk beli gitar replika. Yang penting after setup tu insyaAllah dia okey, lebih okey daripada yang asalnya lah kan. Tapi tak semua gitar replika yang macam tu, ada gitar replika yang okey kan. Thank you.
dah sedap lah main kan. Tapi itulah, gitar ni masalah dia, tune dia lagi. Tahu tak apa dia punya punca dia? Salah satu punca dia adalah okay. So gitar ni, ini saya dah tukar nut. Yang ni saya dah tukar nut. Eh, nut yang baru. Nut yang lama dia, dia punya longkang tu lagi besar daripada tali. Kan? Maknanya bila saya petik, dia bergoyang tali tu dalam dekat sini. Dia bergoyang. Tali satu, tali dua, tali tiga. Sekejap. Ada. Ada. Sekejap. Saya ambil yang lama punya. Sekejap. Sekejap, ini tali satu. Ini tali satu. Ini tali satu. Tali dua, tali tiga. Tengok betapa besarnya dia punya longkang dia. Dia punya longkang dia besar kan. Yang ni empat, lima, enam. Yang ni satu, dua, tiga. So kalau yang compare yang baru punya, tapi ini bukan bone nut lah, yang ni plastik nut. Oh, dia cantik je, nampak. Dia ngam-ngam je. Ngam-ngam tali je, nampak. Then, so baru dia tak lagi tune. Tapi ni dia lagi juga, salah satu sebab dia yang ni satu. Lepas tu dia punya tuning machine. Dia punya tuning machine ni kan. Yang ni dia Grover. Dia Grover, tapi Grover clone. Grover clone. Nak pulas dia sangat-sangat ketat. Satu. Lepas tu dia punya apa nama ni, dia punya tuning pad ni, telinga dia ni, dia bukan besi padu. Maknanya mold tu dia bukan besi. Dia bukan besi solid. Dia dua besi yang bercantum. Maknanya dia boleh pecah lah kan. Dia boleh pecah. Boy Naga, oi lama tak nampak Boy Naga ni. Okay, selamat. Salam Abang Peksi. Ya, betul salam. Dia ada, kalau nampak kat tengah-tengah tu dia ada line. Dekat sini, dekat sini, dekat sini dia ada line. Ada line tu maknanya dia bercantum kan. Dia bercantum. Muhammad Iskandar tanya, gitar Gibson ori ke replika? Yang ni replika bang. Yang ni replika. So sekejap eh. Sekejap, saya tunjuk video yang previous ni. Yang sebelum gitar ni dah dibuat setup kan. Sekejap saya tengok. Bateri dah tak ada ni, 7% ni tinggal. Sekejap eh. So yang mana yang pernah tengok video sebelum ni, so dia tahulah different yang sebelum setup dengan after setup. Okay, so apa nama ni, kalau macam nak beli gitar yang tak kira lah ori ke replika ke apa-apa kan, kalau nak betul-betul sedap main, dia punya true tone dia keluar, memang kena buat setup. Okay, dah nak sampai dah, sekejap. Ni sekejap eh. Okay, so nak tengok yang mana yang buzzing tu kan? Okay, part ni. So, kenapa dia jadi macam tu? Okay. Jadi,
dia punya punca dia adalah kualiti workmanship untuk pemasangan flat flat wire ni. Jadi dia punya kesan dia memang efek pada string dan tone. Banyak pula cakap aku ni. Saya nak tunjuk bunyi yang buzzing tu. Dengar tak tadi yang bunyi buzzing tadi tu? Yang dalam video tadi tu kan? So, alhamdulillah lah dah lepas buat setup tu dah okey lah kan? Sustain pun panjang kan. Panjang sangat delay. Pendek sangat. Saya ambil laptop jap. Boleh main lagu kan? Jap. So, itu tone gitar replika lah. Itu tone dia. So, kita try main tone gitar ori pula. Thank you.
Okay. Alamak, aku punya speaker pula tak ada bateri. Ada jalangan. Pedal pun dah rosak dah. Sekejap saya cas bateri sekejap. Ya, tunggu sekejap eh. Haa, tu dia punya lah kuat bunyi. So, yang ni gitar ESP LTD Laiho LZ Laiho Greeny. Alamak, mana pula pick aku ni? Baru tadi pegang. Thank you.
jap. Hilang dah. Mana lagu ni? Master! Master!
nampak dah detect copyright. Thank you.